konstitusi menyatakan bahwa ganja medis tetap dilarang digunakan untuk alasan kesehatan. Dalam putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu siang, MK menolak uji materi Undang-Undang Narkotika tentang pasal larangan penggunaan narkotika golongan 1. Dengan begitu, ketentuan pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tidak berubah. Disebutkan bahwa narkotika golongan 1 hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan jika dikonsumsi, meski untuk pengobatan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. 2. Pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, dan pemohon 4 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan APU. 3. Pemohon 5 dan pemohon 6 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan APU. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, 3 orang ibu menggugat larangan penggunaan narkotika golongan 1 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ketiganya merupakan ibu dari penderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak yang membutuhkan penanganan menggunakan ganja medis.